Bab 10. Pada pagi itu sedang Sida membaca satu laporan tentang seorang penyelidik bernama Medina di arkip. Dia diminta oleh Alia pergi ke Makmal B, satu pembedahan untuk menanam mikrochip telah dilakukan ke atasnya. Dia tidak diberitahu. Pada petang itu selepas sedar, apa yang dilakukan ke atas Farisa dilakukan pula ke atas Sida. Kali ini tindak balasnya lebih teruk lagi. Tetapi Dr. Maxi berdegil dan hanya memberhentikan uji kaji ini selepas 5 menit. Ini akan merosakkan otak seseorang. Dalam masa yang sama, Farisa dalam tidak sedar dapat berkomunikasi dengan seseorang yang menyebut dirinya sebagai mumi. Di suatu tempat yang lain pula, Farid dan Amin berasa amat hairan dan dapat melihat keajaiban teknologi karena perempuan tua yang menyuruh mereka mengekori dan berbuat sesuatu ke atas. Farisa menjerit gembira dan mengatakan dia berjaya menghubungi anaknya Farisa dan dia mengaku dirinya lebih hebat daripada lelaki itu, Carl. Farid menyanggah perbuatan perempuan tua itu karena sanggup melakukan uji kaji ke atas anaknya sendiri. Merlin, Medina tidak peduli. Apa yang dia mau adalah ingin membuktikan siapa yang benar dan yang lebih hebat daripada lelaki itu. Manakala Sida tetap murung, berada di bilik Farisa, dan tidak pulang ke rumah malam tadi. Akram gagal menerobos mindanya dan mungkin dia juga telah menerima microchip wall atau kesilapan Dr. Maxi yang tetap meneruskan uji kajinya ke atas Sida. Sida tidak mau bercakap, makan, atau minum malah menjadi garang seperti kucing liar yang ketakutan. Bab 11. Apabila sudah boleh bangun dan berjalan, Farisa ingin mendapatkan penjelasan daripada abangnya Azrai tentang ibu kandungnya. Azrai menceritakan semua yang dia tahu tentang Farisa. Farisa menjadi adik angkatnya karena hendak menyelamatkannya daripada dijadikan bahan uji kaji ibunya sendiri. Azrai menerangkan bahwa dia dan beberapa orang lagi telah diamanahkan menjaga keselamatan Farisa. Apabila Farisa mendedahkan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan ibunya, Azrai kelihatan sangat cemas dan menyatakan bahwa Farisa dalam bahaya dan terus membawa Farisa keluar dari hospital menuju ke arah selatan. Azrai bercakap dengan seseorang dan bersetuju mendapatkan kunci rumah daripada orang tersebut di perhentian air keroh. Dalam pada itu Alia ditugaskan oleh Dr. Maxi untuk mempengaruhi otak Sida. Akhirnya Dr. Maxi dapat berkomunikasi dengan Carl melalui Sida. Carl mengarahkan supaya Farisa dibawa ke situ karena virus yang disusup ke dalam Dinara akan diaktifkan yang akan memusnahkan Dinara dan ribuan manusia. Dia perlukan Farisa, tetapi Farisa sudah meninggalkan Kuala Lumpur. Azrai ingin membawa Farisa ke Kulai, tetapi dalam perjalanan Farisa diculik pula oleh dua orang suruhan ibu Farisa. Dalam masa yang sama di soft lab sesuatu berlaku kepada Sida. Carl bercakap melalui Sida. Carl menyatakan bahwa Hairul Anwar ialah seorang budak pengemis yang bernama Muhammad Irfan yang telah diganti ingatannya. Hairul Anwar sangat berang. Carl juga menyebut bahwa dia memukul seorang wanita sehingga menjadi cacat. Bab 12. Penculik Farisa, yaitu Amin dan Farid dalam perjalanan ke Seremban membawa Farisa bertemu dengan ibunya Marilyn. Dalam tidur Farisa dapat dihubungi oleh ibunya tetapi terhenti apabila brek kereta ditekan mengejut lalu Farisa terjaga. Dalam pada itu di soft lab, Alia berkomunikasi dengan Sida dan memberitahu bahwa wanita cacat itu ialah dirinya yang dipukul oleh Carl karena dia enggan meninggalkan agamanya. Perbualan antara Alia dan Sida dapat disaksikan oleh Dr. Maxi, Akram dan Hairul Anwar. Ketiga-tiga mereka berasa sedih memikirkan akibat yang akan ditanggung oleh Sida akibat pemindahan maklumat pahit dan ngeri selama 20 tahun oleh Carl ke dalam otak Sida. Berdasarkan laporan yang tersimpan di dalam Dinara, Dr. Maxi juga menerangkan kepada Hairul Anwar dan Akram bahwa uji kaji seperti itu juga pernah dilakukan tetapi gagal dan mangsanya ialah Medina. Dalam pada itu alat pengesan pintar Rosman dapat mengesan arah Farisa dilarikan. Mereka menuju ke soft lab, si berjaya. Azrai juga menuju ke sana. Apabila tersedar Farisa menjerit-jerit dalam kendaraan yang dipandu oleh Farid dan Amin. Mereka menghardik Farisa mengatakan dia akan bertemu emaknya yang sudah sangat lama ingin bertemu dengan anaknya itu. Namun Farisa marah dan ketakutan tidak mau berjumpa perempuan itu sebaliknya dalam keadaan kaki dan tangan terikat, dia mau dihantarkan kepada abangnya Azrai. Farid dan Amin tidak ambil peduli.
Manakala di soft lab, Sida menyanyi dalam suara yang agak perlahan lagu kegemaran Carl. Alia mendengar. Alia berkomunikasi dengan Carl melalui Sida lagi. Alia mendapat tahu bahwa Carl gagal mendapatkan cinta Medina. Akram dan Dr. Maxi sependapat mengetahui bahwa Alia tetap berasa cemburu terhadap Carl bekas suaminya walaupun sudah beberapa program dalam mindanya diubah. Mereka juga yakin bahwa Carl telah memindahkan kenangan dan pengalamannya selama 20 tahun ke dalam otak Sida. Dalam pada itu, di sebuah stesen minyak Marilyn menaiki kendaraan yang dipandu oleh Amin. Dia mendekati Farisa, menyatakan bahwa dia amat merindui anaknya itu. Namun Farisa bertegas dan marah lalu menempelak bahwa Marilyn pernah ingin membunuhnya dulu. Swiss alat pemintas untuk melemahkan wall di otak Farisa dihidupkan. Bab 13, Dr. Haris ialah dokter yang sedang merawat Carl di Pucong. Beliau menyatakan bahwa keadaan kesehatan Carl sangat teruk. Namun Dr. Maxi mau terus menghubungkan pikiran Carl melalui Sida. Dr. Maxi dapat berbual dengan Carl melalui Sida. Melalui Sida Carl bangun dan bertindak melalui komputer berusaha untuk menghapuskan virus dalam Dinara. Kebijaksanaan ini diterima oleh Carl melalui Farisa yang Carl telah gandakan IQ-nya 26 tahun dahulu. Dalam masa yang sama Farisa telah berada di situ bersama-sama Marilyn, Medina, dan dua orang pengikutnya. Di sini rahasia terbongkar. Marilyn, Medina ialah ibu Farisa dan Carl ialah bapaknya yang telah sanggup mengeksploitasi anaknya sendiri untuk kepentingan kajiannya di soft lab yaitu mengaktifkan sistem Dinara. Marilyn menjadi musuh karena Carl telah mensabotaj pikirannya menggunakan pikiran seorang bekas banduan dan akibatnya Marilyn, Medina menjadi separuh gila dan coba mencekik Farisa. Dr. Maxi dan Akramlah yang menyelamatkan Farisa dan dibawa kepada keluarga angkatnya yaitu keluarga Azrai. Farisa juga mendapat tahu bahwa Akram juga adalah cyborg seperti Alia. Bab 14, hari ini merupakan hari paling hiba bagi Farisa karena menghadap seorang insan yang sepatutnya dipanggil ayah. Carl terbaring tidak berkata-kata. Dr. Haris menyatakan bahwa aktiviti otaknya semakin menurun. Semua orang yang ada di situ masuk bergilir-gilir mendekati Carl. Bermula dengan Akram, Dr. Maxi, Hairul Anwar, Medina, Alia, dan akhirnya Farisa. Farisa mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, namun tiada jawaban. Tepat pada pukul 7 malam, Dr. Haris mengumumkan Carl telah meninggal dunia. Wasiat terakhir Carl ialah mayatnya dibakar, dan abunya ditabur di Selat Melaka. Upacara dijalankan di Port Dickson. Selepas upacara itu semua orang bercakap-cakap tentang kenangan masing-masing semasa Carl masih hidup. Tetapi terdapat keanehan dalam diri Sida. Dia pandai berfalsafah seperti Carl. Akram dapat merasakan bahwa yang berfalsafah itu bukan Sida tetapi Carl.